Oke, semuanya apa kabar? Balik lagi di channelnya JJSJ Talent Venture. Kali ini kita lagi bareng sama adik kita satu di belakang dan sama Mama Herni. Jadi kita kali ini tuh bakal ngunjungin salah satu tempat yang memang sebenarnya tempat wisata sih. Cuman kan biasa ya kalau kita nge-review hotel, nge-review tempat wisata. Nah, ini adalah bekas tempat wisata, salah satu tempat wisata terbesar yang ada di Bandung, mungkin di Jawa Barat, salah satu ya. Besar banget. Tapi sayang sudah terbengkalai, sudah tidak beroperasi dan kita penasaran, kita pengen lihat seperti apa di lokasi nanti di sana gitu ya. Gitu. Jadi kita akan explore, kita akan lihat satu-satu seperti apa kondisinya sekarang. Jadi ikuti terus videonya. Oke. Okay? Ini salah satu tempat wisata di Cihideung. Jadi itu tuh namanya Kampung Gajah. Ya. Dan tempat ini memang udah terbengkalai. Udah terbengkalai banget. Dan kita bakal coba lihat ini di salah satu spot bekas permainan anak gitu loh. Bekas permainan anak dan ya udah nggak kepake gitu ya. Jadi kita bakal lihat lagi tempat-tempat yang lain kayak gimana kondisinya. Ya. Oke. Okay. Kita ikutin terus ya. Wah, ini mah. Ini gua toke, banyak toke, lihat. Dia banyak toke. Pakai toke gede. Tadi kamu dengar suara toke emang? Iya, pas lagi di luar. Tuh tokenya tuh. Berarti yang dari tadi bunyi suara toke itu bukan. Bukan, cuma pasti kayaknya ada aja toke mah gitu. Karena kan tempatnya kan sudah jarang ada jarang ada orang-orang gitu kan, jarang ada yang lalu lalang, sepi lah gitu. Jadi memang pasti banyak binatang-binatang, serangga-serangga atau toke-toke gitu. Taman air, kayaknya air bener. Mancur. Ada air mancurnya. Cuman aku terus terang nggak inget ini tuh sebenarnya dulu tuh bekas apa gitu. Kayaknya cuma taman aja kan. Cuman di sebelah sana, tadi kalau kita lihat ya, itu tuh ada bekas kayak mobil-mobil listrik kayak go-kart gitu, mainan gitu di sebelah sana kalau nggak salah ya. Dan di sini tuh memang dulu ini belum ada waktu zaman pertama-tama dan dia tuh main kayak pokoknya taman air gitu di sini, kayaknya gitu. Ya, cuman ya gini lah sekarang ilalang-ilalangnya. Tadi kan ada prosotannya kita lihat ya, ada prosotan anak gitu kan di situ. Bawahnya gua-guaan, nongkrong-nongkrong di sini. Gitu. Nah sekarang udah begini kondisinya. Dan gitu. Katanya kalau malam tuh serem ya di sini. Ya sih. Ya, ya. Kayaknya bakal serem ya kalau malam ini. Iya, ini kan di padang ilalang begini. Padang ilalang. Gitu. Ya malam pasti serem. Malam sih kerasanya pasti serem gitu. Di tempat seluas ini. Soalnya sudah ditinggalkan, kayaknya udah nggak terlalu ada banyak aktivitas. Iya kan? Gitu. Agak sayang sih tempat seluas ini, tapi nggak terurus karena ya memang udah nggak buka untuk umum ya tempat-tempat wisatanya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin bahwa Kampung Gajah itu dulu sebenarnya salah satu kawasan wisata outdoor yang cukup lengkap fasilitasnya. Dia itu selain memang ada kafetaria, pokoknya ini salah satu tempat yang paling cocok kalau memang keluarga mau kumpul di sini gitu. Ada kafetarianya, terus ada berbagai macam permainan buat anak, permainan buat keluarga, dan itu spot-spotnya itu berbeda-beda gitu satu sama lain gitu. Jadi agak sayang memang kondisinya sekarang udah tidak terurus sama sekali. Ya entah apa itu, entah apapun alasannya maksudnya ya. Tapi ya kondisinya begini sekarang. Oke, kita explore titik-titik yang lain ya. Kita pengen tahu seperti apa sih kondisinya sekarang. Ini
Nah ini kayak gini nih, ini kita bisa masuk. Kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat ke dalam kondisinya kayak gimana ya. Kayaknya ke sebelah sana ada. Kamu ini langsung masuk aja. Ini buat mungkin buat areal-areal cuci-cuci gitu. Aduh, udah kotor banget ya. Tuh, udah bolong-bolong gitu. Ini buat ducting apa buat pembuangannya. Tuh kayak gini. Ini tuh bangunannya bagus banget loh sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ini tekel-tekelnya tuh ini pakai marmer. Yang ukurannya 1 meter kali 1 meter. Ya, jadi udah. Kalau kita kayak main apa namanya airsoft gun ya, airsoft gun di sini. Masih terus ada cangkang telur. Cangkang telur? Oh ya, itu ada cangkang telur. Dan kelihatannya memang karena tempatnya apa namanya sudah ditinggalkan, dalam arti sudah tidak berfungsi sebagai tempat wisata. Tapi pintu masuknya itu tuh masih terbuka. Jadi kita lihat memang pasti ada aja warga yang bisa memanfaatkan tempat-tempat seperti ini, karena lahan-lahan terbukanya tadi sangat-sangat besar sekali gitu. Jadi bisa di spot mana, atau bahkan mungkin ya, ini kalau buat foto kayaknya bagus nih. Okay. Ini adik kita ini, Bro William ini, dia juga fotografer. Oh, foto biasa. Fotografer. Jadi menurut lo tempat-tempat kayak gini sebenarnya buat dibikin background bagus nggak sih? Antik sih, antik. Ya, antik. Ya. Bagus ya. Bagus. Nah. Gitu ya, jadi udah fungsinya udah beda, udah berubah gitu. Meskipun kata mama Yani serem kali di sini. Gimana ya? Ya, ngeliat-liat kondisi gini serem enggak? Kalau malam. Tapi ini tutup kan, kalau malam pasti enggak ada security-nya kan. Malam buka. Mau ngapain? Ya itu, jadi mungkin teman-teman ada yang pengen tahu, mencoba mau eksplor kondisi di sini, keadaan di sini lagi dalam keadaan gelap, malam tuh seperti apa. Gitu. Papa kenapa nggak pilih malam? Kamu mau? Malam? Oh, mau. Kita mau nggak ya malamnya? Kalau teman-teman ada yang suka kayak gitu-gitu, boleh isi kolom komen ya. Tapi kita bertiga lagi. Malam-malam tanpa JJS, kayak sekarang. Kita lihat kondisi seperti apa, hanya bermodalkan kamera dan senter aja. Kalau ada yang pengen lihat, boleh isi kolom komentar ya. Bener lo ya, kalau sampai ada yang kasih komen, berarti kita mesti kesini lagi malam-malam, berani nggak? Ya udah. Jadi tempatnya sudah kayak gini aja, udah serem. Ini pintu samping. Pintu sampingnya udah penuh dengan ilalang gitu. Tuh. Udah nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Arahnya udah nggak tahu kemana. Iya, ini juga sama. Tuh, udah kayak gini. Seram Om Teguh. Kalau siang sih ya lumayan lah ya. Tapi kalau malam, ya. Jadi kita ini akan ke satu tempat lagi, dan ini tuh agak jauh dari Kampung Gajah yang tadi ya. Tapi memang ini boleh dibilang mungkin yang paling, termasuk salah satu yang paling wah waktu dulunya, wahananya. Dan kita mesti turun cukup curam ke bawah, gitu. Nih, ya. Oke, kita lihat wahananya apa ya. Tadi sekilas ngeliat sih, itu memang besar banget si, entah itu maksudnya dulu bekas kafe apa mungkin bekas wahana apa, rekreasi apa gitu ya. Cuman yang jelas itu besar banget, dan itu ada di bawah, dan ini curam banget. Ini berarti benar JJS JTL Adventure ya? Ya, ini adventure. Gitu ya. Ntar lihat langsung kayak gimana bentuknya ya. Tuh, kayak kecapean tuh. Pulangnya gimana ini Bapak?
Hah? Orangnya bagaimana ini? Bapak-bapak lihat nih. Pulangnya tinggal kumpulkan niat aja. Hah? Tinggal kumpulkan niat aja. Iya. Waduh. Ini tuh bekas apa ya? Ini gedungnya gede banget loh. 1, 2, 3, 4. Ada empat lantai. Terus atasnya tuh kayak dom, kayak kubah gitu. Terus harusnya tuh ada kayak kaca-kaca ya. Mungkin tebakan aku, mungkin ini dulu kelihatannya mau dibikin hotel penginapan, kayaknya gitu. Ya, tuh. Yang dulu mah kan ini teh kolam. Kolam. Ini sama itu teh sama kolam. Oh iya teh kolam. Ini iya. Oh buhun laras ketang ieunya tilas iya, kolamnya. Iya, tilas mah iya sareng anu luhur mah. Oh, aya dua. Aya dua anu pangageuna nu luhur. Anu luhurna. Ieu teh tempat-tempat bangsa aya restoran pangintannya. Baju ganti. Iya. Oh, terus makanan bu. Yang di sebelah sananya yang di yang rata-ratanya. Pada itu, oh, tos sabar lami kosong. Atau kinten-kinten. Setahunan. Setahunan? Oh, setahunan. Setahunan. Oh. Ya badan ninggal sana kalau betul Ibu. Mohon mangga. Ya, nuhun ya, Bu. Mangga sawang larut. Jadi, aku enggak ngerti. Jadi, ini tuh ternyata bekas water boom. Pantesan besar proyeknya. Jadi water boom dan ini sudah beroperasi. Jadi ini nih ladang ini dulu salah satu wahana airnya. Ada satu lagi yang lebih besar tuh di paling atas katanya. Nah ini gedung yang di belakang ini tuh ada kafenya, terus ada ruang ganti gitu, tempat rekreasi lah intinya seperti itu gitu. Dan banyak banget katanya kalau menurut cerita si ibu yang datang sebelum ya katakanlah mungkin berarti mungkin 2 tahun ya sebelum pandemi gitu. Sudah beroperasi guys ternyata. Dan sekarang kondisinya sayang banget ya. Aduh 180 derajat. Ini kacanya ya. Tadi aku pikir nggak ada kaca loh. Ternyata ada kaca karena udah ketutup banget sama lumut. Tuh. Jadi aku ada di dalam salah satu ruangan gedungnya yang lantai dasar. Ternyata di belakang ini tuh sungai kenceng. Ini sarang burung walet apa kepinis? Antara walet atau kayaknya kepinis deh. Itu karena tempatnya paling gelap. Serem gak sih? Kira-kira? Gatal. Kenapa? Nyamuk. Enggak maksudnya mungkin aja karena iritasi karena kena apa? Ilalang atau apa gitu. Ah, jadi gimana? Recommended tempatnya buat nginep? Buat nginep. Gak udah keliling-keliling capek-capek recommended nggak? Jadi ini tuh menjadi salah satu alternatif wisata mungkin buat anak-anak muda terutama yang memang seneng explore sesuatu, yang memang seneng foto-foto adventure. Jadi memang menawarkan hal yang berbeda. Memang kita juga waktu datang ke sini kesannya berbeda ya, karena biasanya kan orang ditawarkan keindahan alam, tempatnya rapi, tempatnya bersih. Nah ini tuh kayak semacam puing-puing terbengkalai itu seru juga sebenarnya gitu ya. Cuman apapun itu, kita ke tempat manapun, kita tetap hatinya mesti bersih dan mesti sopan. Ya, seperti itu gitu ya. Oke, kita sekarang mau ke satu tempat lagi. Ini juga dekat berdekatan dengan waterboom ini. Itu ada satu kapal, entah itu bentuknya pokoknya replika kapal besar. Kita lihat dalamnya ada apa. Ya, kita. Thank you.
Nah, kalau dari deck atas si kapal ini tuh kelihatan si water boom, maksudnya si kolam renang keduanya. Ya, tuh tadi ya kelihatannya. Ini belum tentu kolam renang loh. Kayaknya tempat wahana air. Wahana air ya. Ya, bisa jadi ini wahana air sih. Gitu. Gede banget ya. Iya. Ya, ini si kapal yang tadi itu. Jadi memang kelihatannya ini wahana. Ini tuh wahana lagi di shoot. Ini wahana permainan air. Jadi wahana permainan air, pintu masuknya, entrance-nya dari yang tadi digembok itu. Terus entah ada souvenir, entah ada apalah gitu. Ya, itu posisinya di sini. Gitu ya. Ini ujungnya. Jadi ini tempat persinggahan terakhir kita di spot ini. Intinya adalah tempatnya tuh sangat berpotensi sekali. Kita nggak tahu alasannya kenapa akhirnya tutup. Cuman memang kita sama-sama akui ya gitu bahwa kondisi pandemi itu memukul semuanya, termasuk tempat wisata gitu ya. Cuman apapun itu ya sudah, kita yang penting positif aja. Dan masih banyak banget warga atau turis yang datang ke sini dengan spot-spotnya. Mudah-mudahan tempat ini diberi kelancaran dan suatu saat bisa buka lagi seperti sedia kala, bahkan lebih maju lagi. Seperti itu ya. Oke. Ya udah, itu aja dulu. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, komen dan share. Mudah-mudahan terhibur. Berikan komen kalau ada tambahan-tambahan informasi, dan yang pasti subscribe. Dadah. Mulai apa? Masih kuat. Manjap. Masih kuat. Kalau nggak kuat gendong. Sampai sini aja udah capek. Tadi yang ngajakin balap lari siapa? Ya udah yuk. Kok mundur, Bu? Ini capek. videonya lagi playback ya, lagi rewind. Capek. Itu gaya Putri Duyung. Jadi tadi kita kan pulang ini banget apa nanjak banget ya gitu, terus jalan gitu. Nah, hasilnya gitu tuh. Lihat. Enak ya, Bu? Enak dong. Di AC. Udah makan itu tahu Sumedang sama lontong, tinggal ngantuk. Di Om Teguh.